Baik, kita lanjutkan. Contoh yang diberikan oleh Angelina tadi sudah bagus. Tapi sekarang saya ingatkan sekali lagi, kita akan bermain tebak-tebakan siapa saya. Ingat, yang ditebak adalah profesinya. Kalian mengerti? Ya sudah, siapa lagi yang mau mencoba? Saya mau mencoba, Pak Budi. Seperti belajar acting. Silakan. Loh, Tyson, itu peluit dari mana? Dari property shooting. Sudah, silakan. Tebak siapa saya ya? Kiri, kiri. Kenan, kenan. Kenan lagi, sedikit. Tyson jadi polisi lalu lintas, ah. Bukan. Tukang parkir. Bukan, bukan. Kamu mau jadi apa? Saya jadi wasit sepak bola. Cukup, Tyson. Silakan. Baiklah, siapa lagi yang mau mencoba? Silakan, Kotaro. Apa sih lihat ini? Kedua pacar saya ada di sekolah ini. Nanti kalau kamu kewalahan, kamu bisa memberikannya satu untuk saya. Ricunyu! Bukannya belajar marah obrol. Kerjakan tugas halaman 80 sampai 100. Kotalo mau jadi seorang guru seperti Pak Budi ya? Betul sekali. Pasti kamu kaget kan? Ayo, tebak ini siapa? Li, sayangku. Mindi, sayangku. Kamu udah istirahat. Kita ke kantin yuk, aku lapar nih. Maksud saya, jangan di kantin. Saya mau ajak kamu tempat yang lebih romantis. Oh ya, di mana itu? Bu, istirahatnya jam berapa ya? Oh, biasanya sih jam segini udah istirahat. Mbak lagi nunggu orang ya? Iyalah, masa nunggu bis? Sombong amat sih tuh, Ed. Iya, saya juga kesel sama wonderful girl itu. Siapa sih dia? Hah, dah. Mendingan I go work again. Kopi tuh 5.000, gimana sih? Sisanya ngutang. Ya elah, bukan tini. Masih kaku aja, Misu App. Sok-sokan mau bayar. Ini sih namanya juga ngutang, tahu? Anda sendirian? Iya, emangnya kenapa? Saya mau berjualan. Apakah Anda mau beli? Aduh, please deh. Saya tuh di sini nunggu pacar saya, bukan mau dengerin kamu jualan. Kok aku diajak ke sini? Oh. Di sini kan lebih happy, oh bisa berduaan, bisa lebih mesra-mesra gitu. Kamu tuh paling bisa ya buat hati aku luluh. Kamu tunggu di sini sebentar, nanti saya kembali. Dari mana aja sih? Aku tuh
capek nungguin kamu. Cindy, cinta, jangan marah ya. Please, jangan marah. Nggak deh. Aku tuh tadi nungguin kamu kok nggak di kantin. Oh, saya minta maaf, cinta. Tadi banyak tugas di kelas. Jangan marah, oke? Iya, iya. Sebentar. Ada apa, Li? Sebentar. Cinta, tunggu di sini sebentar ya. Kenapa? Saya pergi dulu sebentar. 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 Sayang, kamu tuh dari mana aja sih? Masa kamu ngebiarin aku sendiri dari tadi di sini? Tadi teman-teman saya mencontek dari saya. Karena tugas saya selalu selesai lebih dulu. Nih. Apa? Kamu jangan marah ya. Kamu harus sabar. Kamu cantik kalau tidak marah. Kamu akan selalu menjadi kesayangan saya. Sebentar. Ada apa, Li? Ya, harus pergi. Itu siapa? Ini teman-teman dari kelas. Saya nanti kembali lagi. Sebentar. Li, lama banget sih. Oh, maaf, cinta. Kamu dari mana aja? Saya tadi dari kelas. Oh, teman-teman minta saya untuk membantu tugas mereka. Saya ini tidak kemana-mana. Saya ini hanya untuk kamu, Win. Cindy. Sebentar. Saya pergi dulu. Teman-teman masih membutuhkan saya. Oke? Tunggu. Lee Jong-yu. Pergilah. Ini kan sudah waktunya belajar. Kamu kenapa masih di sini? Saya mau ke pantry sebentar. Nanti saja. Masuklah. Sekarang.